Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan lagi tentang keutamaan salat duha dan kita langsung saja masuk ke hadis nomor 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dan urutan 667 dari awal kita belajar. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, "Ausaani, ausani ha, habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'unna ma'ishtu, bi siyami thalathati ayam min kulli syahrin wa salati duha wa alla anama illa ala witrin." Artinya, kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Ya, atau kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan tiga perkara kepadaku. Aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Yang pertama puasa tiga hari setiap bulan, yang kedua sholat dua, dan ketiga agar aku tidak tidur sebelum sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim Abu Dawud dan juga An-Nasai. Dan hadis ini tidak kami ulangi lagi karena penjelasannya mirip dengan sebelumnya, tetapi beda perawi saja. Kalau tadi Abu Hurairah, kalau ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Kita langsung pindah teman-teman ke hadis selanjutnya 668 urutan 5 dalam bab kita dengan sanad hasan suhi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, dia berkata, Ba'athani Rasulullah s.a.w. sariyatan faghanimu. Maaf, saya ulangi. Ba'atha Rasulullah s.a.w. sariyatan faghanimu. Wa asra'u raj'ah. Fatahaddatha an-nasu بقرب مجزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منه مجزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى وهو أقرب منهم مجزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة Artinya, Rasulullah S.A.W. pernah mengutus bala tentara, ya. maka mereka berhasil meraih harta rampasan perang. Mereka pulang dengan segera, lalu orang-orang membicarakan dekatnya tempat perang dan banyaknya harta rampasan mereka dan kepulangan mereka yang cepat. Jadi ada tiga hal mereka dapatkan ya. Mereka pergi berperang yang diperintahkan Nabi S.A.W. lalu mereka menang, mereka dapat harta rampasan perang dan mereka juga sangat cepat tiba kembali ke Madinah. Maka Rasulullah s.a.w. maukah kalian aku tunjukkan tempat perang yang lebih dekat dari mereka, harta rampasan yang lebih besar dan lebih cepat kembalinya, barang siapa yang berudu kembali, ditanda tanya tadi ya, kemudian Nabi s.a.w. mengatakan langsung menjawab sendiri, barang siapa yang berudu kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka dia tempat perangnya lebih dekat dari mereka, harta rampasannya lebih besar dan kembalinya lebih cepat. diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ibnu Lahiyah dan At-Tirmidzi dengan sanad yang jayyid. Hadis ini teman-teman memberikan -teman keutamaan untuk menyebutkan keutamaan lain daripada salat duha. Selain daripada tadi memang wasiat Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Hurairah dan Abu Darda uh, uh, radhiyallahu anhum ajma'in, juga yang kedua adalah dia menutupi ya, sedekah 360 sendi di tubuh kita ya. Dengan dua rakaat saja. Di sini keutamaan yang ketiga sholat duha yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan bahkan menyatakan lebih afdal sholat duha itu dengan dua rakaat yang dikerjakan itu minimalnya maka lebih afdal daripada pergi berperang. Ya, mengalahkan musuh, kemudian mendapatkan ghanimah gitu kan dan pulang dengan cepat ke keluarga dengan selamat. Dan itu keutamaan sholat duha. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan itu. Tidak usah jauh-jauh pikirkan pergi ke medan perang, seakan-akan Nabi S.A.W. katakan begitu. Ya. Tidak usah jauh-jauh berpikir tentang masalah banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan. Tidak usah jauh-jauh berpikir tentang masalah cepatnya mereka keluarnya bergabung lagi sama keluarganya sehingga aman lagi. Ada yang lebih baik daripada itu semua. Yaitu kalian keluar, kemudian uh, ke masjid, lalu kerjakan sholat duha, maka itu lebih cepat untuk kembali ke keluarga lebih besar pahalanya daripada orang berjihad dan juga lebih baik daripada ganima yang didapatkan. Dan ini keutamaan tersendiri itu. Ini keutamaan ketiga dari sholat duha. Ini anda bisa bayangkan luar biasa. Dan di sini juga kita ambil pelajaran selain keutamaan sholat duha. Ada anjuran untuk menjaga sholat duha. Boleh di rumah, boleh di masjid. Ya. Itu sholat-sholat sunnah umumnya dikerjakan di rumah. Tapi di sini hadis ini disebutkan tentang masalah. Kalaupun orang sampai harus keluar dari rumahnya. Maka dia mampir sebentar ke masjid untuk sholat duha. Ya.

رجل توضى فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلنا فيه الغداء ثم عقب بصلاة بصلاة الضحوة فقد أسرى الكرة وأعظم الغنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غريب بارة ini melalui Abu Hurairah ya, Rasulullah Anhu. Kemudian mereka mengumpulkan antara pasan perang yang besar sekali dan pulang dengan cepat dengan selamat. Maka seseorang laki-laki berkata ya Rasulullah, kami tidak melihat bala tentara yang lebih cepat kembali dan lebih besar harta rampasannya daripada bala tentara ini. Cepat sekali begitu keluar, menang, langsung pulang dan bawa harta rampasan perang dengan kemenangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang seseorang yang lebih cepat pulangnya daripada mereka dan lebih besar harta rampasan perangnya? Tanda tanya, lalu Nabi SAW jawab sendiri, iyalah seorang laki-laki yang beruduk lalu dia membaguskan uduknya kemudian berangkat ke masjid Lalu dia ikut solat itu, dia, dia kerjakan solat subuh, lalu dilanjutkan dengan solat duha. Maka dia pulang lebih cepat dengan meraih rampasan lebih besar. Hadis riwayat Abu Ya'la ya dengan rawi-rawinya sanadnya adalah rawi yang suhi. Al-Bazzar ibn Hibban juga menyebutkan, atau meriwayatkan, Al-Bazzar menjelaskan bahawa riwayat, riwayatnya, dalam, dalam riwayatnya laki-laki tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini menyebutkan keutamaan yang, ya, ya Uh, sholat Duha mirip dengan tadi ya, tentang masalah lebih baik daripada pergi berperang, mendapatkan harta rampasan perang, hanya saja ada tambahannya di sini teman-teman sekalian, adalah uh, bagaimana dihubungkan antara sholat Duha dengan sholat subuh. ya Jadi anda sholat subuh, duduk sampai waktu duha, lalu kemudian anda sholat duha, maka itu lebih afdal daripada jihad uh, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga lebih baik daripada membawa harta rampasan perang. Riwayat nomor tujuh dalam bab kita hanya sanad saja dengan sanad sahih dengan sanad sahih ghairihi. Dan urutan 670 dari awal kita belajar hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Da'awat dan sunannya dari Khalid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga telah disebutkan sebelumnya. Kita langsung teman-teman masuk ke keutamaan yang kelima dari salat duha yaitu hadis nomor 8 dalam bab kita dengan sanad sahih. nomor 671 dari awal kita belajar dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibn Adam ikfini awwalan nahari bi arba'i bi arba'i raka'atin akfika bihin akhira yaumik sesungguhnya Allah yang maha mulia dan juga maha tinggi berfirman wahai anak Adam cukupkanlah aku di awal siang dengan empat rakaat niscaya aku mencukupkanmu di akhir harimu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la ya dan rawi-rawi salah satu sanadnya adalah rawi-rawi dalam kitab As-Sahih. Hadis ini menyebutkan tentang keutamaan selanjutnya tentang masalah salat duha ya. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan ya orang yang mengerjakan salat duha. Semua kebutuhan hari itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini ada tambahan rakaat. Kalau tadi hadis-hadis sebelumnya dua rakat, maka ini disebutkan empat rakat. Sebagaimana kita bisa lihat lafadnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam hadis kudsi ini, Wahai anak Adam, ya, cukupkanlah aku di awal siang dengan empat rakat, maksudnya solat dah kalian di awal pagi itu. Ya. Empat rakat duha, maka aku akan penuhi kebutuhanmu semua di akhir itu atau di hari itu. Ini keutamaan tersendiri tentang solat duha. Dalam riwayat yang setelahnya juga sama, kurang lebih keutamaannya. Hadith nomor 9 dalam bab kita dan ada 9A dan 9B. Dan urutan 672 dari awal kita belajar dengan sanad Hasan. 9A dulu saya baca. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abi Dhar radhiyallahu anhu. Dia berkata, bahwa atau mereka berdua berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qal ya Adam la tu'jizni tu min arba'i raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Demi eh, dari Allah yang maha suci dan maha tinggi dia berfirman Wahai Bani Adam jangan lemah dalam kurung malas melakukan sholat Untukku empat raka di awal siang agar aku mencukupimu di akhir Atau di akhirnya ya Jadi wajikan termini dan dikatakan dari sini Hasan Gharib Al-Hafid mengatakan pada saatnya terdapat Ismail bin Ayyash Akan tapi syaratnya adalah sanat orang Syam Intinya dihasankan oleh Syah bani rahimahullah Hadis ini mirip tadi ya. Kalau orang mengerjakan empat rakaat sholat duha, maka dijamin oleh Allah SWT akan dipenuhi kebutuhannya semua pada hari itu. Sementara 9 B-nya, sahih li dari Ahmad merayatkan hanya dari Abu Darda Radwan dan semua rawi-rawinya adalah thiqat. Artinya ini cuma sanat saja. Betul juga dengan hadis nomor 10. Ini juga cuma sanat saja dengan sanat sahih. Urutan 666, 673 dari awal kita belajar. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hammar ya. Baik, kita langsung masuk teman-teman sekalian hadis selanjutnya, keutamanya masih sama ya. Hadis nomor 11 Sahih di urutan 674 dari awal kita belajar dari Abu Murrah At-Taifi radhiyallahu anhu dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ya Adam salli li arba'a raka'atin awwalan nahari akfika akhirah. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, Sholatlah untuk empat raka di awal siang. Niscaya aku akan mencukupimu di akhirnya. Ini mirip tadi keutamanya. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Rawi-Rawi juga dijadikan hujah dalam as-sahih. Kita langsung teman-teman sekalian masuk ke ya. keutamaan selanjutnya. Nah, tadi itu beberapa riwayat sama semua keutamanya ya. Jadi kita sudah sebutkan tentang keutamaan sholat duha dia adalah wasiat Nabi SAW kepada para sahabat. Per keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua adalah dia uh, bisa mendapatkan atau bersedekah untuk 360 sendi. Keutamaan yang ketiga lebih amat daripada jihad dan ganima atau harta rampasan perang. Keutamaan yang keempat adalah kalau di itu tadi semua dua rakaat ya. Kalau dikerjakan empat rakaat, keutamaan yang keempat adalah dia akan terpenuhi kebutuhannya Ya, atau orang yang mengerjakan sholat empat duha akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan yang kelima di hadits nomor 12 dalam bab kita dengan sanad Hasan. Jadi keutamaan yang kelima ya. Dan urutan 675 dari awal kita belajar dari Abu Umama radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kharaja min baiti mutatahiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajjil muhrim wa man ila tasbihid duha la yansibu illa iya. fa ajruhu ajri mutamir Wa salatun ala athari salatin la lagu bainahuma kitabun fil illiyin barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat wajib subuh, luhur, asar, maghrib, isya maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang ihram barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha dia tidak keluar kecuali untuk itu maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Salat sesudah sholat lainnya yang tidak di tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di Ildiyin. Hadis riwayat Abu Daud dan ini telah disebutkan di bab nomor 9 nomor 24. Ya. Ini sebagaimana sudah pernah disebutkan. Baik dari hadis ini teman-teman, <tuh> kita mengambil pelajaran ya yang hmm. sangat penting. Dan ini keutamaan yang kelima daripada sholat duha itu. <tuh> kita coba ambil dulu mutiaranya ya. Mutiara yang pertama dari hadis ini adalah keutamaan solat lima waktu dan ke masjid. Karena di sini dikatakan man kharaja min baiti. Siapa yang keluar dari rumahnya. Diikuti juga dengan syarat ini sering kami ingatkan dan sudah diingatkan dalam bab wudu kemarin, diikuti dengan bersuci wudu di rumah. Kecuali darurat sudah batal wudu Anda baru Anda wudu di masjid ya. Nah, saya lihat tradisi kita Seringkali kali uduk di masjid. Sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau anda keluar dari rumah dalam keadaan sudah suci, maka itu yang lebih afdal. Maka kalau dia keluar murni karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah beruduk dan dia ke masjid, ini mau waktu sholat. Maka pahalanya sama dengan haji. Dan di sini teman-teman sekalian, ya disebutkan ya, e, di sini persolatnya ya. Karena dikatakan di sini man khalaja min baiti mutatahiran ila salatin maktubah. Siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk mengerjakan satu sholat wajib. Saya subuh, saya duhur, asar, maghrib, isya. Maka pahalanya sama dengan orang yang haji yang berihram. Pahala haji itu besar sekali gitu kan. Kalau kita mau sebutkan keutamanya banyak sekali. Anda bisa bisa baca di kita ketik di Google banyak artikel tentang keutamaan haji. Karena ini waktunya kepepet dan akan ada bab sendiri nanti insya Allah masalah haji itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian Anda bisa dapatkan hanya dengan mengerjakan ini. Dan berapa menit Anda lakukan itu berudu, kemudian anda keluar ke masjid, sholat lima waktu. Setiap sholatnya seperti haji. Jadi satu hari yang anda bisa dapatkan pahala lima kali haji. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua dari hadis adalah ini jadi saksi bahasan kita keluar mengerjakan sholat duha. Dan sekali lagi ada anjuran mengerjakan sholat duha di masjid dan boleh di rumah tentunya. Karena umumnya orang biasa pagi-pagi kan sudah keluar aktivitasnya. Oleh karena itu dikatakan keluar mengerjakan sholat duha. Uh, Kemudian dia tidak keluar kecuali untuk itu. Maksudnya memang dia sengaja keluar untuk sholat duha. Maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Ini keutamaan yang kelima. Ya. Dan mutiara yang ketiga dari hadith adalah. Barang siapa menunggu sholat. Ke sholat yang setelahnya. Maksudnya duhur, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ya, dia tunggu antara sholat itu. Dan tidak ada hal-hal yang sia-sia di situ. Ya. Dia hanya nunggu misalnya dari duhur ke asar. Dia cuma menunggu murni nunggu asar. Ya, saya dari asar ke maghrib, dia murni nunggu maghrib. Dari maghrib ke isya, murni nunggu isya. Nggak ada tujuan yang lain. Maka dia akan dicatat dalam illiyin. Dan illiyin sebuah kitab yang ada Allah SWT catatkan. Ahli surga ya, untuk ahli surga. Yang terakhir teman-teman, ini keutamaan yang keenam. Daripada sholat duha dan kita tutup dengan ini. hadits nomor 13 dalam bab kita dengan sanad hasan. 676 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah saw على صلاة إلا قال صلاة tidak menjaga salat duha kecuali awab dan dia mengatakan ia adalah solat awabin diriwayatkan oleh At Tabarain dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan dia mengatakan tidak ada yang mendukung Ismail dan suri ini ini perkataan tentang masalah rawi ya Tapi kita kembali kepada kesimpulan Syekh Albani Hasanat ini adalah sanat yang hasan. Ada putnot di sini di bawah disebutkan bahwasanya al-awwabin atau al-awwab satunya kalau awwabin jamak ya. Yaitu orang banyak kembali kepada Allah dengan taubat. Jadi kalau Anda salat <coughs> duha dan Anda rutinkan itu la yuhafil artinya menjaga rutin tiap hari minimal dua rakaat kecuali awab atau dia tergolong orang-orang yang suka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dengan salat awabin. Syekh Albani menyebutkan ya, mengatakan di surat di nomor satu ini perlu kita garis bawah ya. Saya berkata hadis ini membantah orang-orang yang menanamkan menamakan enam rakaat yang mereka lakukan setelah maghrib dengan salat awabin. Karena penamaan itu tidak berdasar dan salat itu sendiri juga tidak berdasar sebagaimana ia telah dicantumkan dalam Ad, uh, dhaif at Kitab An-Nawafil Bab Lima. Artinya, uh, awabin hanya istilah bagi orang yang sholat duha. Ya. Mau dua rakaat atau lebih. Intinya seperti itu. Ya. Tapi, tidak benar menurut beliau, orang yang mengatakan awabin itu adalah sholat yang dikerjakan selepas maghrib enam rakaat Karena tidak berdasar sama sekali. Allahu alam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk ke bab nomor 17 anjuran salat tasbih